Baterai SAM BUKM-3 dan BUKM-2 menghancurkan sekitar 40 target dari militer Ukraina, klaim Kementerian Pertahanan Rusia. Unit dari dua generasi SAM beroperasi dalam sistem pertahanan udara terpadu untuk mendistribusikan target tergantung pada jangkauan dan karakteristik taktis dan teknisnya. Hal ini memungkinkan prajurit untuk meningkatkan efektivitas sistem pertahanan udara, melestarikan sumber daya dan secara signifikan memperpanjang umur sistem rudal darat ke udara. Rekaman detik-detik BUKM-3 dan BUKM-2 meluncurkan peluru diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Senin 28 November 2022. Dan diketahui, hingga kini, perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Selasa 29 November 2022 telah berlangsung selama 279 hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!